Sebelumnya disebutkan bekerja, Allah mengingatkan kepada keluarga Nabi Dawud dan tentunya kita semua bahwa bekerja itu dengan penuh kesyukuran. Karena sedikit sekali orang yang mau atau pandai bersyukur. Jadi kalau kemudian kita ini berpikir kesyukuran, kira-kira begini, kita bekerja itu karena kesyukuran. Berterima kasih Allah telah menganugerahkan kemampuan ilmu, Allah telah menganugerahkan kemampuan fisik, Allah telah menganugerahkan kekuatan pikiran dan sebagainya, sehingga dia kemudian bersyukur dengan bekerja sungguh-sungguh. Puasa bagi orang yang bersyukur adalah ungkapan rasa syukur itu sendiri. Dia sudah diberikan kekuatan oleh Allah, kehidupan yang cukup, maka kemudian dia berpuasa ini ringan saja. Karena baginya ini bagian dari rasa kesyukuran. Sholat juga demikian. Sholat itu bagian dari kesyukurannya kepada Allah. Sudah diberikan nikmat luar biasa, sehat, kemudian dia bersyukur lewat beribadah. Sedekah juga demikian. Dia sudah diberikan kelebihan harta, dia bersyukur. Kan kadang ada orang yang, mohon maaf, beribadah itu kan masih, ini fadilahnya apa? Kira-kira begitu. Kalau dia berinfak, oh saya punya masalah, saya punya hutang. Katanya hutang itu bisa dilunasi dengan berinfak. Ah saya berinfak, mudah-mudahan dia dilipat gandakan oleh Allah, sehingga saya bisa bayar. Itu tidak salah. Tetapi bagi orang yang bersyukur, itu sudah lewat. Bagi dia, memberikan sesuatu kepada orang lain, berbagi kepada orang lain, itu adalah bentuk dari kesyukuran. Tergeraknya dia bangun malam, tergeraknya dia datang ke masjid untuk sholat lima waktu, itu bagian dari kesyukuran. Karena Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Termasuk ketika ada orang mengajak dia kepada kebaikan, dia merasa senang sekali. Karena itu bentuk kesyukuran. Allah masih mengingatkan dirinya supaya mau berbuat kebaikan lewat orang yang mengajaknya tadi. Itu bagi orang yang bersyukur. Jadi puncak dari kesyukuran itu adalah apa yang dia lakukan itu betul-betul diserahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Praktek syukur seperti ini, apa yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi Rasulullah itu pernah ditanya sama Siti Aisyah, Bu, Bapak, Rasulullah menikah tiang-tiang tidak pernah berhenti sholat malam. Bahkan kalau sholat malam kakinya sampai merekah, sampai bengkak materi. Nah kita sholat wajib saja kadang masih bolong. Nah kemudian Siti Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau masih melakukan hal seperti ini? Bukankah engkau telah diampuni dosanya yang telah lalu saat itu yang akan datang? Apa jawab Rasulullah ketika ditanya Siti Aisyah semacam itu? Afala akuna abdan syakur. Salahkah aku kalau aku ini ingin jadi hambanya yang paling pandai bersyukur. Jadi Rasulullah melaksanakan sholat itu karena kesyukuran Rasulullah atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada. Mudah-mudahan kita semua seperti itu. Ya kalau kita bekerja, mari landasi dengan kesyukuran. Karena banyak saudara kita yang tidak bisa bekerja, maka ketika bekerja dengan kesyukuran, insya Allah bekerja kita profesional, taat asas, sesuai dengan SOP dan bahkan bisa jadi lebih. Karena bagi kita melayani orang lain itu adalah bagian dari kesyukuran kita kepada Allah. Demikian pula kalau kita mahasiswa belajar, jadikanlah itu kesyukuran, maka belajarnya akan sungguh-sungguh. Kalau kita diberikan usia tua, maka kesyukuran usia tuanya dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan
zikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini betul-betul menjadi puasa yang bisa menjadikan diri kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan bersyukur ibadah kita pun akan ringan, akan nyaman, dan akan mudah kita melatahkan hati dan hati, pikiran dan jasad ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Banyak salah saya mohon maaf, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya yang salah karena kelemahan saya pribadi. Matur nuwun, mohon maaf, sumasalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.